Doa dan harapan Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini dan istri telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penantian atas kehadiran sang buah hati ini pun disyukurinya dengan menggelar upacara mitoni. Mitoni adalah upacara ritual untuk 7 bulan kehamilan. Upacara ini dilakukan sebagai suatu kebiasaan adat Jawa semasa kehamilan ibu yang pertama mencapai usia kehamilan 7 bulan. Upacara ini bertujuan agar ibu dan janin dalam kandungan selalu dianugerahi keselamatan. Dalam sambutan tunggalnya, Helmi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas doa dan kehadiran para tamu. Dalam sambutannya pula, Helmi menyampaikan selain mengedepankan tradisi KNU-an dengan membaca rawi dan tahlil, melestarikan tradisi budaya Nusantara juga sangatlah penting. Hal ini yang latar belakangi Haji Helmi Faisal menggelar upacara mitoni. Tradisi mitoni 7 bulan yang sekarang kita laksanakan ini sesungguhnya warisan dari para sesepuh kita. Jadi tradisi-tradisi Jawa yang sekarang kita selenggarakan sebetulnya adalah bagian dari melestarikan tradisi yang dilestarikan oleh para ulama kita, yang kita sebut dengan meleburnya nilai agama dengan budaya lokal dan melahirkan yang disebut dengan banyak sekali tradisi-tradisi yang berkembang. Dan saya sebagai warga NU melestarikan tradisi mitoni ataupun tasyakuran 7 bulan dengan iringan doa, mohon didoakan mudah-mudahan besok anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Acara yang berbahagia ini, sang istri Santi Anisa memberikan kejutan untuk sang suami dengan menghadirkan diva Indonesia Vina Panduwinata yang membawakan beberapa lagu andalannya. Tak malu, Helmi dan istri pun bernyanyi bersama. Acara ini Ketua Umum DPP PKB Haji Muhaimin Iskandar beserta istri Rois Am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Kabinet Kerja Muhammad Nasir dan Hanif Dakhiri, jajaran pengurus perempuan bangsa, serta rekan-rekan Kementerian PDT era Helmi Faisal Zaini. Ini engkau menjadi besar, ini engkaulah harapanku. Semoga ibu dan janin dalam kandungan senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirat sekalian, hari ini kita bersyukur 3 hal yang kita dapat raih secara bersama-sama yang luar biasa. Yang pertama, kita mendoakan terutama khususnya jabang bayi yang kembar ini, moga-moga lahir dalam keadaan sehat, selamat dan lancar, dan kelak menjadi anak-anak yang solehah. Kalau berdasarkan teropongannya solehah, tadi termasuk berdasarkan rekayasa cengkir tadi juga solehah. Yang kedua, kita bersyukur, berbangga bahwa Pak Helmi Faisal ini menjaga dan mewarisi serta melestarikan tradisi ini, tradisi Jawa, tradisi yang luar biasa ini, sekaligus dibumbui dengan nilai-nilai ajaran kemuliaan dan doa-doa. Untuk kita sangat bersyukur bisa hadir dan ikut menikmati. Yang ketiga, tentu kita semua bangga dan bersyukur bahwa silaturahim kebersamaan ini terus terjaga dengan baik. Terima kasih Pak Helmi beserta keluarga, moga-moga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Saya ucapkan selamat kepada Kak Dinda
Santi Anissa dan juga Mas Hemi Faisal Zaini yang saat ini sedang melakukan tasyakuran 7 bulan atas kehamilan istri tercinta dari Mas Hemi Faisal Zaini itu adanya Santi Anissa. Mudah-mudahan Allah jaga kehamilannya, kemudian Allah lindungi pada saat yang lahirkan, diberikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran. Mudah-mudahan bayinya sehat.